Bala tentara diangkut dengan kapal-kapal perang untuk mengepung Konstantinopel dari jalur laut. Serangkaian bentrokan terjadi antara pasukan kaum muslimin dan pasukan Romawi dari pagi sampai petang hari. Di sisi yang berbeda, pasukan darat kaum muslimin bentrok dengan pasukan Bizantium yang berjaga-jaga di tembok benteng, saling melepaskan pelontar dan anak panah. Keadaan semacam ini berjalan selama 7 tahun, mulai tahun 54 sampai 60 Hijriah, saat Muawiyah wafat di usia 78 tahun. Sebenarnya, orang-orang Bizantium sudah merasa lelah dengan berbagai macam tekanan dan ketakutan. Kendati demikian, pasukan Islam belum berhasil membuka kota atau mengalahkan para prajurit Konstantinopel yang berlindung di balik benteng. Konstantinopel justru baru bisa ditaklukkan umat Islam 800 tahun kemudian.